Okay, match. Okay, kita tengok soalan yang B tu. Patutnya kamu dah boleh buat, tak ada masalah. Senang aja. Senang ke susah? Okay, kita semak balik, tengok balik yang kamu buat tu betul ke tak betul. Okay, yang ini kamu tak payah usik dulu. Kamu tak payah usik sebab dia tak ada pendarapan di luar kurungan tu. Jadi kamu tulis je balik. Sama dengan 5B tambah 3. Okay, tambah yang ini baru kamu usik sebabnya ada kurungan. Yang ini kamu kena usik sebab dia ada kurungan kat situ. Jadi 4 darab 3B jadi 12B. Okay, 4 darab negatif 2 negatif 8. Okay, mana sama? Susun bagi sama. Okay, yang mana 5B dengan 12B jadi 5B tambah 12B tambah 3 tolak 8. Betul. Okay, jadi 5 tambah 12 17B tambah 3 tolak 8. Utang RM8, bayar RM3. Itu Alung namanya. Kamu dah bayar apa masih berhutang ni? So negatif 5. Ini apanya? Kenapa kamu padam dengan anu tu? Dah salah. Kalau salah macam mana? Pangkah, tulislah 5B tambah 3. Kalau padam, tulis balik tu namanya. Pandai jawapan kamu kan. Gaya-gaya macam pandai je buat kan. Dah salah ni kerjanya. Tulis balik jawapannya. Tambah 12B tolak 8. Baru kamu tahu ini jawapan yang sebenarnya. Guna pen. Macam tu.